Ya. Sekarang saya akan perkenalkan beberapa peralatan nukir. Nanti coba kita lihat. Nah, pisau-pisau ini dapat diambil di pasar Bolu, harganya cukup murah, 35 sampai 50 per satu set. Untuk menajamkannya kita butuh semacam kertas gosok seperti ini. Setelah diasah pakai batu asah ini, saya kira itu saja alatnya, dan masih ada 1 meter ini penting. Oke, kita lanjut. Caranya pertama-tama kita harus membuat garis pinggir dari setiap papan ini. Tentu saja sebelumnya papannya harus dicat hitam dulu ya. Seperti yang kita sekarang, ini panjang papan kita harus bagi 2. Maka kita butuh meter. Sekarang kita ukur ini berapa tingginya ini. Sekarang kita ambil pensil. Saya ambil pensil dulu. Meter. Kami sedang membuat tutorial ukiran. Nah.
kedua gambar. Kita ambil lagi pertengahan. Sekarang ambil dari sudut paling bawah. Nah, saudara-saudari, sudah. Demikian pemirsa tutorialnya, semoga bermanfaat untuk kita semua.